Selamat subuh, ibu-ibu. Ade udah nyuci. Ini putaran pertama. Sambil menyuci, kita mau bikin sarapan dulu. Sarapan sarden. Nasi goreng sarden. Oke, jumpa lagi di channel YouTube Ade Keken on the pagi ini kita mau ngulek dulu bahan-bahan untuk nasi gorengnya. Nah, tadi malam udah request ini nasi goreng sarden. Terus pagi ini sarapannya mau dibikin ini. Sardennya terserah mau merek apa aja. Tapi yang kecil, jangan yang besar, karena kan kalau untuk nasi goreng kan kita bikin nasi goreng kan nggak banyak. Mari kita mengulek. Nguleknya enggak kasar-kasar aja ya, ibu-ibu. Mari kita ngulek, ibu-ibu, untuk sarapan pagi. Adakah ibu-ibu di sini yang udah pernah bikin nasgor sarden? Made lihat itu waktu di Instagram kalau nggak salah, Made ya, cara bikin nasi goreng sarden. Jadi kayaknya kok enak ya, kayaknya kan. Tapi cobalah bikin. Ternyata memang enak. Tapi di sini kita nggak perlu pakai kecap lagi, karena dari sausnya si sarden tadi itu udah ada manis-manisnya gitu, jadi mari nggak pakai kecap lagi. Tapi kalau ibu-ibu mau kasih kecap pun nggak apa-apa juga, terserah, sesuai selera aja. Panaskan dulu minyaknya. Sebelum itu kita dadar dulu telur, jadi nggak dua kali wajannya kotor. Nah, itu maksudnya. Jadi setelah dadar telur, baru kita bikin nasi goreng. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah.
Nah, telurnya udah matang, kita tumis cabenya sampai wangi, ada kecium-cium aroma gitulah. Kita tumis. Nah, ini jadinya. Maafkan tadi ternyata videonya terputus. Terus pas waktu masukin nasi sama sardennya hilang gambarnya, Ibu. Jadi gitulah ceritanya. Kita tumis cabe tadi kan, Ibu-ibu. Terus setelah itu masukkan nasi, ya kan? Setelah nasinya dimasukkan, diaduk-aduk, setelah itu baru dimasukkan sardennya satu kaleng itu. Hilang videonya, jadi enggak tervideo. Nah, setelah dimasukkan sarden, aduk-aduk, nanti kan sardennya tuh kan hancur gitu di dalam nasi itu. Baru deh kasih Raiko, terus koreksi rasa. Udah jadi deh. Maafkan diriku, guys, videonya hilang. Tuh, koreksi rasa. Oke, setelah kita masak nasi goreng, kita mau bikin susu dulu. Salin dulu susunya. Susunya udah habis. Jadi walaupun anak-anaknya Made udah besar, tapi tetap minum susu, guys, biar tulangnya bagus. Gak kayak mamanya. Mamanya dulu gak pernah minum susu. Alhamdulillah di anaknya sekarang, anaknya harus minum susu biar tulang anaknya kuat, ya kan? Selesai. Selanjutnya kita bikin susu dulu.
sampai 3 kerucut. Kerucut. Jadi nanti tuh tiap hari itu gantian ya guys, itu cucinya biar anak-anaknya nggak bosan. Hari ini misalnya cuci-cuci, terus besoknya coklat, jadi gantian tiap hari gitu. Duh, sampai tumpah-tumpah guys. Ya, tapi lebih praktis kayak gitu daripada salin satu-satu ke gelasnya. Ya kan, tinggal dibersihin aja. Oke, udah selesai. Tinggal sarapan. Nah, anak-anaknya udah pada pergi, ibu-ibu. Sekarang kita bersihkan tempat tidurnya anak lanang. Kalau anak laki-laki ini pemalas ya, ibu-ibu. Jarang yang mau bersihin tempat tidurnya tuh. Beda sama anak perempuan. Jadi beginilah kerempongan mandi pagi-pagi guys. Setelah ini masih banyak tugas negara yang mau dikerjakan. Oke, sekian dulu cerita Pak Jimade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.